Naik motor, Bripka Afid tembaki rumah warga di gang sempit. Terinspirasi dari mobil water cannon dan semakin merajalelanya COVID-19. Anggota Baksumda Polres Metro Jakarta Pusat Bripka Afid Oktaviansyah membuat terobosan. Ia memodifikasi sepeda motornya menjadi penyemprot disinfektan. Afid menuturkan, motor miliknya itu ia sudah operasikan sejak awal pandemi, tepatnya Maret tahun 2020. Menurutnya, ia awalnya melihat water cannon dan mobil pemadam kebakaran yang bisa bergerak kemana saja untuk membersihkan melalui semprotan air. Karena sebagian besar wilayah Jakarta adalah gang kecil. Ia lantas memodifikasi motornya agar bisa masuk kemana saja. Kami memang fokus di gang kecil karena memang di sana banyak pemukiman warga, kata pria yang tinggal di kawasan Jakarta Timur ini. Afid menambahkan, sepeda motornya dimodifikasi dengan menambah mesin air DC, listrik aki 12 volt disambung ke aki motor. Lalu, untuk cairan ada disinfektan dicampur pewangi. Prosesnya dua minggu. Pembuatan modifikasi motor ini berlangsung seminggu. Karena alat-alatnya banyak yang dipesan online, kata Afid. Salah satu wilayah yang menjadi sasaran Afid yakni RW 06, Kelurahan Karanganyar. Sawah Besar, Jakarta Pusat. Dalam melakukan aksinya, AFID selalu menggunakan alat pelindung diri dan kacamata untuk menghindari adanya virus yang masuk. Baca juga, MNC Peduli dan MNC LEN berikan cairan dan penyemprotan disinfektan untuk warga Watesejaya Kabupaten Bogor. Ini sesuai program kerja Pak Kapolri dan Kapolda agar anggota Polri untuk kerja di luar tugas pokok sehari-hari. Ini jadi motivasi kami untuk berinovasi, kata Afif. Ia menjelaskan, selama ini kerap berkeliling wilayah Jakarta Pusat untuk menyemprotkan disinfektan, terutama di kawasan padat penduduk yang rawan penyebaran COVID-19. Anggota harus berinovasi agar berguna bagi masyarakat, kata Afif. Program ini, katanya, mendapat dukungan dari Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Hengki Haryadi. Beliau meminta agar program ini diperluas dan diperbanyak, ucap Afid. Sementara itu, Ketua RW 06 Kelurahan Karanganyar, Sawah Besar, Mujahid mengapresiasi program Bripka Afid. Beliau membantu sekali, bukan hanya sekali berputar tapi sering. Ini luar biasa, kata Mujahid.